Risham untuk bantu Bakhtia. Rizal sekali lagi melakukan overlapping. Rabia Chaya. Baik ketika ini peluang untuk Kedah sekali lagi. Rabi cuba bergerak solo mencari ruang. Melakukan tolakan untuk Kipre. Kepas sudah bersiap sedia. Dan sepakan dilakukan. Berjaya dihalang di situ oleh pertahanan PJ City. Anu Martin. Rabi Ataya. Masih lagi Rabi Ataya untuk Kepa Sherman. Untuk Rizal kan cukup baik musim ini. Cuba dihalang oleh Fleman Anji. Masih lagi Rabi. Cari ruang untuk melakukan hantaran dari Rabi Ataya. Sultan Mizan Kuala Terengganu. Fandi terus melakukan hantaran mencari Kipri. Keadaan untuk Kepa Sherman peluang ketika ini. Rabi Ataya. Kali ini tersasar di sebelah kanan gawang. Rabi Ataya. Baik daripada Rabi. Untuk Rizal peluang untuk Kedah. Risham. Baik daripada Rabi Ataya. Rony Calvi. Untuk Kepa Sherman. Ini Fayad. Tinggal kau. PJ City ketika ini dilakukan ataupun diperoleh jaringan sepakan penalti oleh Arko Gilles Warren. Kita lihat di sini jaringan gol penyamaan oleh Bandung Bakhtia. Menit yang ke-47. Lihat bagaimana dia percaya untuk melepasi ke awalan Faiz Mazlan dan juga Sukri Hamid. Tapi kemas rampas semula oleh Rodi Calvin. Peluang untuk Kedah. Sekali lagi Fayad mampukah berhasilkan jaringan kedua meninggalkannya untuk Raka dan mudah terlepas di situ. Faizan, ini Hasanuddin Akil melepaskan percubaan.